hendaklah saudara menjadi sebagai pelindung bagi keselamatan dan kemuliaannya. Tapi itu seperti biasa saudara berkewajipan menafkah padanya dengan cara yang baik. Dan kemudian nanti insyaAllah ya dikurniakan oleh Allah Ta'ala dengan jariah yang dipanggil jawab saudara berdua menjadi mereka supaya menjadi insan yang beriman kerana begitu adalah antara ataupun sebahagian daripada kewajipan yang akan saudara lakukan. Sementara kewajipan pihak isteri pula hendaklah ia taat sepenuhnya kepada suami selama suami tidak menyuruh kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan syarak. Di samping itu, pihak isteri berkewajipan menjaga rumah tangga, harta benda dan kehormatan dirinya. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu nisa'i man nazarta ilaiha sarafta wa idza amartaha ata'aka wa idza hibta 'anha fa'tazakka fi nafsika wa nafsiha. Artinya sebaik-baik isteri itu ialah apabila hendaknya ia menyenangkanmu, apabila kau suruh ia patuh, dan apabila kau berpergian ia menjaga harta benda dan kehormatan dirinya. Begitu adalah sedangkan pada kewajipan yang bakal dilaksanakan oleh pihak isteri. Jadi semua kewajipan dan tanggungjawab adalah amanah daripada Allah yang mana pasti nanti akan dipersoalkan olehnya di akhirat. Jadi untuk mencapai matlamat kerukunan rumah tangga yang dibina ini hendaknya diasaskan atas takwa. Ya, sebab takwa adalah satu-satunya bekalan untuk menjalani kerukunan. Allah SWT berfirman wa tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Artinya berbekallah kamu dan sebaik-baik bekalan adalah takwa. Aku qawli hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum. Amin. ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. Seterusnya bersama-sama dilafazkan dua kalimah syahadat serta beristighfar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu Bismillahirrahmanirrahim. Nikahtuka wa zawajtuka ala ma amara Allah bihi min ibadati bil-ma'ruf wa tafri bi-ihsan. Muhammad Nazim, saya nikahkan awak dengan akhirnya darus yang dikisami yang mana walinya telah berwakil kepada saya dengan mas kawin sebentuk cincin berlian. Saya terima nikah hari ini darus yang dikisami dengan mas kawin sebentuk cincin berlian. Jika didapati pengaduannya itu benar, maka gugurlah talak isteri saya itu dengan talak satu.